Tuju. Ha-ha. Tapi filem belum mula pun. Memanglah. Mana boleh rakam filem dalam panggung? Oh, ya ke? Kalau rakam juga? Nanti kena tangkap masuk penjara. Kena denda juga. Itu pun tak tahu. Mana aku tahu? Aku tak pernah tengok wayang. Kita orang pun. Tak tahu tengok wayang tu macam mana. Rugi. Alah, tak rugi pun. Tengok wayang tu macam tengok TV kat rumah. Sama je. Tak sama. Gambar kat wayang lagi besar. Bunyi pun kuat. Boom, boom. Meletup-letup. Bergegar satu panggung wayang. Filem tu ada lagi ke? Ada. Tapi macam seronok je. Jom kita ajak akak tengok. Jom. Ya. Aku. Kau pergilah sendiri. Nak pergi mana? Kata nak main bola. Awal balik. Nak apa? Tak ada apa-apa. Seronoknya cerita ni. Tapi kalau tengok kat TV besar, lagi seronok. Kau ni, Pin? Betul? Ros, ambil barang-barang ni. Apa? Kita tanya Opa lang. Opa. Ya, nak apa? Opa, jom tengok wayang. Oh, nak tengok wayang. Boleh kan, Kak? Boleh. Pergilah. Apalah, Kak ni? Upin, Ipin nak tengok cerita apa? Cerita yang Isan tengok? Cerita apa ya, Ipin? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil? Ros, bukan cerita tu ke yang kau nak tengok besok? Opa! Shhh! Oh, akak pergi tak ajak kita orang ya? Yelah. Nanti kita pergi sama-sama. Akak belanja. Betul. Filem Upin dan Ipin, bahagian 2. Cepat Upin. Kak.
demam lah. Kita pergi lain hari ya. Jangan sedih. Bila akak sihat, dia bawa lah tengok wayang. Aduh, aku lagi nanti. Adalah tu. Kalau tak, tengok cerita lain. Tak nak. Nak tengok cerita dongeng Sang Kancil juga. Isan kata bagus cerita tu. Opa. Opa je lah bawa kita orang tengok wayang. Ish, Opa nak ke sana pun tak tahu. Apa lagi nak beli tiket wayang? Dah tu, tunggu je kat engkau. Baik, Opa. Seronoknya. Kita orang tunggu kalau sebaik demam, baru boleh pergi. Marilah kita pergi sama-sama. Tengok dengan kawan-kawan, mesti lagi seronok. Betul-betul. Boleh? Tiket wayang bayar sendiri-sendiri. Aku tak boleh pergi. Mak aku sibuk berniaga. Aku kena tolong. Yelah. Fizi, kenapa dengan kau? Aku nak tengok wayang juga. Tapi tak ada duit. Siapa yang boleh belanja Fizi tengok wayang? Koranglah belanja dia. Aku belikan dia air dengan popcorn. Boleh? Nanti kita tanya akak. Bila nak pergi? Hari ni. Akak kata tak boleh. Hari ni tak boleh. Panggung wayang tu kat bandar. Naik bas je dah sejam lebih. Esok sekolah. Tunggu hari Minggu baru akak bawa ya. Bertuah punya ayam. Jaga kau. Korang tolonglah tangkap. Atuk nak berehat kejap. Penat. Terima kasih. Rembo, rembo. Degilnya ayam. Korang ni duduk termenung macam tak seronok je. Kenapa? Selalu petang-petang ni gembira keluar main. Tak dapat tengok wayang. Patutnya akak bawa hari ni tapi tak jadi. Oh, tak dapat tengok wayang. Teringat masa atuk kecil-kecil, macam korang dulu, suka tengok wayang. Ya, gitu. Dulu pun ada wayang? Ada. Tapi filmnya hitam putih. Sekarang semua warna-warni. Hitam putih? Tak cantiknya. Itu aja ada. Tapi dulu atuk tak tengok kat panggung. Sebab dulu tak ada panggung wayang. Jadi, atuk tengok kat mana? Atuk tengok wayang. Pacar! Dulu, wayang pacak ni lah hiburan orang ramai. Lebih-lebih lagi, orang kampung. Nanti ada band datang bawa banner besar dengan gambar filem yang akan ditayangkan. Membesar suara melaung-laungkan. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Menjelang malam, warga kampung akan berpusu-pusu berkumpul. Mereka akan bentang tikar mengkuang untuk jadi alas duduk. Macam-macam filem dimainkan. Dari wayang Melayu sampai Hindustan.
Tetapi kalau tiba-tiba hujan, terabur semua lagi. Tengok wayang pun tak habis. Kalau hujan reda, sambung balik. Tapi buatlah mukul nyamuk. Tahan juga sampai habis wayang. Balik rumah, habis satu badan merah. Kena gigit nyamuk. Elok lagi ke ni? Atuk simpan, mestilah elok. Film selamanya. Betul, betul, betul. Film Upin dan Ipin. Bahagian 3. Macam mana, Atong? Ini balang sudah lama. Sudah rosak teruk. Tak boleh baiki lagi. Biarlah Atong simpan sebagai kenangan. Tak dapatlah tengok wayang pacak. Kita balik tengok TV je lah. Kita dapat dulu. Bibi kita punya. Ipin, mana kak? Dia tak nak tengok drama dia ke? Pelik. Selalunya dia mesti rebut dengan kita. Kenapa tu? Entah. Jom. Wah, akak ada panggung wayang sendiri. Canggih kan? Canggih sangat. Apa ni? Inilah LED projector. Akak baru beli. Benda ni boleh pancarkan gambar atau video jadi lagi besar dekat mana-mana permukaan warna putih. Ini macam tengok wayang pacak. Hello, dari mana tahu wayang pacak ni? Atuk yang cerita. Kakak, kalau... Menarik tu. Canggihnya. Dahsyat teknologi sekarang. Atuk tak pernah tahu ada projektor macam ni. Kecil aja dan tak berat macam dulu. Betul-betul? Apa salah tu ni? Nak buat apa dengan benda ni? Ya betul. Yeay, kawan-kawan dah sampai. Atong. Saya juru kamera. Saya Charjit, jaga pakaian. Saya Tuan Director. Action. Boleh ke korang buat ni? Boleh. Atuk tolonglah. Itu kan hebat. Yelah, buatlah. Nanti Atuk tengok. Yeay! Wah!
ajak semua orang? Dah, satu kampung kita orang ajak. Betul. Oh, tengok. Huh? Ada orang sudah datang. Oh. Ya, aku sambut dia orang. Hai. Selamat datang. Menayangkan filem Si Kembar Upin dan Ipin. Kita orang itu sebab projektor ni agak kita yang punya. Kak Ros, selamat menonton. Aku kutip duit tiket. Macam panggung wayang. Untung. Jom buat filem lagi. Filem aku pula. Maen, usahawan berwibawa.